Oke, lo semuanya, jadi kali ini kita bakal nge-review Ninja SS. Dan ini punyanya Jisang ya, saya sudah izin juga sama orangnya, asli loh, Sultan. Asli, di sini dia lihat nih, udah punya 4 SS. Yang pasti kalau gak salah buat dapat Sasuke ini katanya $100 ya, top up. Dan mungkin buat dapatin 1 SS itu harus gacha scroll sekitar 60. Wah, gila sih. Oke, langsung saja kita bakal gacain ya. Ini kita bakal review yang Sasuke dulu. Sasuke yang Jiraiya. Jadi kali ini kita bakal review yang Jiraiya dan Sasuke. Dan juga kalian nanti subscribe nih channelnya Bang Jisang nih, asik pro parah nih. Jadi nanti kita bakal review kedua videonya, yaitu video Jiraiya dan video Sasuke. Nanti untuk link channelnya entah saya kasih di komentar atau nanti langsung saya kasih di deskripsi ya. Jadi kalian bisa cek dan bantu subscribe, hasil kita bisa lihat nih pro player main pro sama sultan-sultannya pula. Oke, langsung saja ya, kita bakal mulai. Oke, di sini yang pertama ada Jiraiya. Jiraiya plus 2 SS. Wah, gila. Oh, animasinya ya. Wow, mantap mantap mantap. Oke, ada skinnya. Wah sih, skin Jiraiya apa ini? Jiraiya Kabuki. Ngeri ngeri ngeri. Oke, kita lihat ya ultinya. Jiraiya summon Gamma Bunta and fire deal big damage toward all enemies in front. Oke, jadi semua musuh bakal kena, tapi tulisannya in front. Apakah maksudnya permasi yang front itu yang di depannya bakal kena semua, cuman depan doang, atau semuanya? Oke, ini skill pertama. Skill kedua, draw shot of the Rasengan, use the cost damage to enemy in front of the enemy and is commenced with the wind effect. Apa ini maksudnya? Nanti kita bakal lihat deh. Ada skill efek, yaitu adalah anginnya, ninjutsu damage. Wah, gila sih. Dan skill ketiganya ini Jiraiya touch enemy to frog. Ah ya, ini bikin musuh jadi kodok. Frog transform antara dua, antara Jiraiya jadi kodok, tapi gak mungkin ya Jiraiya jadi kodok, atau bikin musuh jadi kodok yang mirip NMW itu, bikin kodok musuh. Wah, gila gila gila, keren keren keren. Oke, ini untuk kombonya sama Kakashi, sama Orochimaru, sama Tsunade, dan ada Mabuku. Gila, mantap sih. Kita gak punya ya, gak, sedangkan kita tahu kan skillnya gimana, walaupun kita gak punya. Oke, langsung saja kita bakal buka ke dungeon. Ah, si PP 8, bos! Ngeri. Asli. Langsung ya, kita bakal mulai nih. Saya penasaran nih, gimana the power of Jiraiya? Oke, saatnya mulai. Ikuzo. Wah, suaranya pula ada. Oke, ini skill pukul biasa. Wah, ini dia nih. Kayaknya skill kedua ya, skill Rasengan-nya. Boom. Ah, jadi kodok. Gila. Kecil amat kodoknya. Kita ada betul grafiknya udah gak ya nih? Oh, ada 720. Kan ini kodoknya kecil amat. Siapa yang nyangka jadi kecil gitu? Ultinya. Wah, sudah Yen Endai kena semua. Front tuh mungkin sebaris ya. Rasengan. Jadi kodok nih. Siap-siap. Boom. Jadi kodok. Ah, itu jadi kodok tapi dia mati. Wah, GG asli Jiraiya. Oke, mantap. Rasengan. Boom. Wah, asli. Ngeri, 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 ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri. Jadi itu untuk video yang Jiraiya ya. Kita bakal lihat video yang lanjut ada Sasuke nih, yang saya sudah nonton juga, kita like dulu. Kalian juga ya, subscribe nih, subscribe semuanya, subscribe. Lonceng juga di saya. Dan juga saya sudah izin ya buat ngonten ini. Oke, kita ada Sasuke. Dia tuh posisinya mid and roll thunder. Oke. Dan kalian juga bantu nih subscribe nih, kayaknya masih itu Pak Sultannya baru bikin channel. Wah, si skinnya Sasuke Mantra 2. Crying Chidori. Wah, itulah nama Chidorinya. Crying Chidori. Sasuke use Chidori to boost into the first strike, dealing best lightning damage to enemies. Oke, kita Dangerous damage of paralysis ya. Kayaknya paralysis itu bisa bikin ngesung gitu dah. Terus skill 2 deals 3 fire damage to white range of enemies in front of you, di depan, and you can combine with the wind effect but you didn't consume the wind effect. Oke, okay, kita bakal lihat. Terus skill ketiganya Sharingan. Use genjutsu against random enemy. Jadi semua musuh bisa kemungkinan terkena genjutsu and improve every my attribute. Oke, okay, ini attribute-nya. Ah, si Jisang ini terlalu mengerikan.
walaupun namanya kayak nama-nama Cina ya, tapi orang dasarnya orang Indo. Tapi kalau jisang-jisang itu kan kelihatan kayak kayak jadi orang-orang Cina itu, orang-orang sultan Cina. Oke, skill 2 fire. Wah tuh skill saringannya. Wah si ultinya sini kami ya. Animasinya juga bukan main. Jadi kita lihat ya, berarti skill kedua yang pertama kita tunggu. Nah itu saringan, kalian bisa lihat musuhnya satu kediam. Eh tiba-tiba koit. Ah sini Chidorinya jauh lebih bagus sih daripada yang punya Takashi. Oh tadi dia tuh langsung sekarat. Ya sih wajar ya, adventure-nya awal nih. Enton. Puh. Gila. Ngeri. Oke, ngeri ya. Oke, sudah ya. Nih ada review juga nih. Oke, ini cuma review langsung main dah. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, skill kedua bayar. Critical. Saringan. Oh, jadi Saringan tuh kayak lihat nih. Musuhnya diem baik. Mantap. Chidori. Segel lagi Chidori. Oh lah, makanya Chidorinya tuh depannya sama belakangnya tembus ya, kena juga belakang. Keren. Kutun. Mantap. Kutun. Oh, saya juga bisa ya. Oh ini ultimate-nya. Aton Daien Kai. Oke, langsung 2 ya, kena semua damage lain dia tuh. Belum selesai dah skillnya udah hilang dia. Bentar, kita mau lihat tadi. Tadi rata-rata tadi 1 ya yang kena ya, yang kodoknya ini. Jaraya turn enemy to frog. Jadi kita seharusnya enggak hanya 1 ya. Ini mirip yang NWW yang dibikin dia jadi kodok, jadi kestun juga. Aduh, ngeri sih. Sage Jiraiya ya, versi Sage Jiraiya. Mantap. Oke, kalau begitu kita videonya sampai sini saja dan terima kasih banyak yang sudah diizinkan untuk buat nge-review. Dan juga bagi kalian nih yang mau lihat langsung videonya, saya taruh deskripsi atau tuh subscribe ya, di subscribe. Sampai jumpa di next video dan terima kasih. Mantap sekali.